Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Berjumpa lagi dengan aku Red Power. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Yuk bermain PKXD lagi bersamaku. Nah teman-teman, hari ini PKXD sudah mengeluarkan update terbaru loh. Nah di update kali ini banyak item-item lama yang muncul kembali guys. Jadi buat kalian yang belum sempat beli, kali ini di update ini kalian bisa beli. Apa aja sih itu? Yuk kita cek. Nah, pertama ada paket PKXD Journey, terus paket Family APK. Nah, kemudian ada paket Unicorn. Terus ada paket Classic Bundle, itu buat item di luar rumah ya, dinosaurus. Dan beberapa item di luar rumah lainnya, teman-teman, yang bisa kalian pakai untuk dekorasi rumah kalian. Oke, sekarang aku pengen lihat juga ini paket unicorn ya guys. Isinya apa aja? Ada bundle untuk dekorasi, terus sepeda unicorn, sama paket baju unicorn guys. Oke, itu dia ya guys ya. Nah, sekarang gak usah lama-lama, aku pertama mau beli dulu yang Familia PK. Oke, kita proses dulu ya guys. Yap, sudah berhasil. Kita dapat apa aja? Nah, kita dapat sepatu, terus ada tas buaya, dan kita dapat alat DJ loh guys, 5, langsung 5 loh guys, banyak banget loh itu. Kalian bisa pakai nanti kalau kalian ngadain party guys. Nah, ini sekarang aku mau coba outfit yang tadi aku dapetin dari paket Familia Pack ya. Nah, ini ada topi kayak ropi yang ada efek bubble-nya, lucu sekali. Terus ada sepatu gambar bintang. Nah, keren juga ya ini sepatunya. Terus yang paling lucu nih, tas buaya. Buayanya pakai kacamata, guys. Mirip kayak buaya beneran ya, guys ya. Nah, ini dia kira-kira penampakannya, guys. Setelah aku pakai topi, sepatu sama tas buaya ini. Duh, keren ya. Kalian wajib punya sih, guys. Nah, sekarang aku mau cobain yang alat DJ tadi ya guys, yang aku dapetin 5 set. Ini aku masuk ke dalam rumah dulu, kita coba dekor di dalam rumah kita. Oke, nah aku kayaknya mau taruh di bagian sini sih alat DJ tersebut. Nah, ini aku mau klik edit rumah dulu. Kita cari di bagian furniture atau di langsung di paket Familia PK ya guys ya. Mana ya? Nah, ini dia. Tuh, guys, langsung dapat 5 loh. Rugi loh kalau kalian gak beli. Nah, ini aku langsung taruh aja di sini, langsung aku dekor. Aku jejerin aja nih, guys. 2, 3. Mana nih? 4. Nah, muter-muter dulu. Oke. Nah, ini satu lagi yang terakhir ya, yang 5. Wah. Banyak banget ya. Yuk kita cobain guys. Wow, ini sih kita bisa nge-DJ bareng-bareng ya guys ya. Jadi kalau kalian party sama teman kalian di rumah, kalian bisa rame-rame di sini guys. Nge-DJ satu RT juga masih muat guys di sini guys. Enggak ya guys, bohong ya. Nah, oke. Keren banget ya gayanya ini si Red Power. Wus pakai dance angkat tangan lagi. Oke ya, keren ya guys ya, buat taruh dekor di dalam rumah. Nah, sekarang langsung aja aku pengen beli paket yang kedua, yaitu paket PKXD Journey. Oke, aku dapat baju, celana. Dapat apa lagi? Dapat peti harta karun guys, langsung 5 juga. Nah, terus dapat burger yang bisa terbang guys, wow. Nah, ini aku udah cobain ya baju PKXD Journey-nya. Tuh, udah mirip PKXD Journey belum? Belum lah ya. Oke, keren ya guys. Nah, kalian juga harus punya nih outfit ini. Nah, sekarang aku juga penasaran mau cobain burger yang katanya bisa terbang. Oke, langsung aja ya. Ini burger bukan sembarang burger. Karena burger ini bisa terbang. Oke, kita cobain. 1, 2, 3. Iya. Wow. Tuh guys, aku bisa jalan-jalan loh pakai burger ini. Sebenarnya ini item lama ya guys ya. Cuman buat kalian yang belum punya atau waktu itu nggak sempet beli, kalian bisa beli lagi sekarang. Keren ya. Ini
aku ngeliat burger ini bukan pengen terbang, malah lapar sih. Nah, sekarang aku pengen nyobain ngedekor pakai peti harta karun yang tadi ya guys ya. Peti harta karun yang dapatnya langsung 5 loh, banyak banget loh itu. Nah, kita langsung cek aja ke paket PKSD Journey. Ini dia peti harta karunnya. Ini cocoknya ditaruh di rumah bagian belakang ya guys. Kenapa? Karena takutnya ntar diambil maling guys. Oke, ini aku langsung taruh 5. Aku langsung dekor 5 ya guys ya. Sip. Oke, udah. Yuk kita lihat ya, di manakah peti tadi. Nih, aku taruhnya di tempat tersembunyi guys, biar gak kelihatan orang. Tuh, wow. Kalau kita open, ini keluar dekorasi gems gitu guys, banyak banget. Langsung 5 loh. Kalian juga harus wajib punya ini sih guys. Dengan membeli peti ini, kalian bisa auto kaya guys. Bentar, aku mau pose dulu. Pose ala, ini kok malah begini posenya. Oke, ini pose ala sultan. Oke, kalian bisa langsung kaya guys. Sekaligus pusing ya, karena ternyata ini cuman pajangan guys, dan gak bisa dipakai gemsnya. Oke deh. Nah, itu udah ya guys ya. Oh iya, terus aku inget juga, tadi aku beli paket unicorn, tapi aku beli petnya. Nah, aku mau keluarin dulu ya pet unicornku. Kebetulan tadi aku udah naikin levelnya. Sebentar ya guys. Mana dia si unicorn candy? Nah, ini dia. Wow. Tuh, cantik sekali ya unicorn ini. Mirip banget sama namanya. Kayak permen loh guys. Ini tuh kayak warna lollipop gak sih? Pink, hijau, kuning. Lucu banget sih, biru. Nah, dan kalian juga gak perlu beli ini 3, karena beli satu aja kalian udah bisa tunggangin loh guys. Tuh, udah bisa tunggangin si candy unicorn ini. Yuk kita ajak jalan-jalan dulu. Kita ajak keliling-keliling rumah kita. Nah, cantik ya, berhubung ini pet legendary, jadi kalian harus punya. Oke, okay. Ini aku masih ajak unicornku jalan-jalan ya guys di rumah. Cuman kayaknya dia keberatan deh guys. Ya udah, aku turun dulu ya. Nah guys, aku rasa sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa ya guys di PKXD update berikutnya, yang tentunya banyak sekali item-item yang lebih menarik. Sekian dulu videoku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah!